Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui link resmi di tiket.com. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan JKT48 Variety Show Jika Aku Menjadi yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali ya. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag JKT48 Variety Show. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Gaby. Sampai bertemu sebentar lagi. Oke, JKT48 Theater Variety Show adalah sebuah acara varietas yang akan mengangkat tema berbeda di setiap episodenya. Kamu bisa menyaksikan beragam hiburan dan tentu saja performance dari JKT48. Tema yang kami angkat dalam episode kali ini adalah Jika Aku Menjadi. Jika Aku Menjadi adalah acara yang menantang para member untuk mencoba sebuah profesi di luar kebiasaan mereka. Kira-kira bisa nggak ya? Pasti kalian semua udah nggak sabar kan? Kalau gitu, selamat menyaksikan! Jawab sih, selamat malam. Oke, selamat datang di Nakes 48. Nakes 48 itu adalah tenaga kesehatan ya. Oke. Jadi hari ini adalah hari di mana para calon kandidat Nakes 48 United Kangen akan menerima tes khusus yang akan digelar oleh negara United Kangen. Udah pada tahu kan negara United Kangen, tahu ya. Oke, kebetulan sekali pada tanggal 8 Mei lalu merupakan hari Palang Merah Internasional. Jadi kira-kira dari para calon kandidat hari ini ada nggak ya yang cocok? Nanti kita bakal cari tahu hari ini juga. Tanpa berlama-lama, perkenalkan saya perawat Gedi yang senang menyembuhkan tapi sering menginjak kaki juga. Yang akan menemani kalian di acara hari ini. Oke. Langsung aja kita panggil tim yang pertama ya. Yang pertama adalah tim Anggrek. Ada Selin, Indah, dan juga Ola. Silau banget kayaknya ya, Bun. Oke. Oh, nggak boleh ngomong MC-nya. Iya. Oke. Anggrek, anggrek. Swag. Udah, oh, boleh kasih tepuk tangan. Itu. Yau-yau-nya gitu ya berarti ya, guys. Kalau boleh tahu, tujuan kalian masuk ke Nakes 48 itu apa ya? Kita mau menyelamatkan domba Allah yang hilang. Menyelamatkan domba Allah? Iya. Itu tujuannya? Kalian ini juga? Justru saya sama dua teman saya ini. Ada yang lupa bawa mic, maaf kesalahan teknis. Ayo. Itu tujuan yang udah disepakati bersama belum? Iya, udah ya? Udah. Ini deh. Apa ada tujuan lain mungkin dari Indah, ada mau ngomong apa? Enggak. Udah tadi kan? Oh iya, oke. Saya masih shock nih, enggak bawa mic. Oke, jadi tujuan kalian itu. Tapi sebelum kalian memperkenalkan diri, ini udah pada tahu ya, ya Selin yang mana, Ola yang mana. Udah, oh belum, jadi harus memperkenalkan. Aduh, makanya video call, gimana sih? Iya. Oke, coba dimulai dari siapa? Ya, saya dulu ya. Saya, kamu.
seperti musik. Doremi. Aku akan menyanyi lagu penuh cinta. Halo semuanya, nama aku Selin. Yeay. Halo semuanya, nama aku Ola. Tadi Jikonya udah ikut si Selin aja. Oke. Aku ya? Ya. Halo semuanya, aku Indah. Yeay. Kok pada singkat amat ya, cuma aku yang full Jiko. Iya. Oke, kalian kan kandidat Nangkes 48 ya? Aku mau memberikan pertanyaan kepada satu-satu individu. Oh iya, boleh. Yang pertama untuk Selin. Aku mau menguji kamu tuh bisa gak sih jawab pertanyaan ini? Apa itu panas dalam? Panas dalam itu adalah iri dengki dalam hati. Ya, betul sih. Iya, iya, panas dalam ya, betul. Rasanya seperti ada iblis di dalam hati. Oh my god. Wow. Membara dia. Oke. Ini Nakes panutan banget ya kayak gini. Iya. Jadi jawaban kamu tadi adalah iri dengki ya. Ternyata itu bukan, itu salah. Faktanya adalah dalam istilah kedokteran, istilah penyakit panas dalam ini enggak pernah ada, guys. Jadi kondisi ini adalah dalam medis diartikan sebagai serangkaian gejala yang menyerang mulut, tenggorokan, dan sistem pencernaan. Selain itu, sebutan panas dalam diduga muncul karena gejalanya yang disebabkan timbul dari rasa panas dalam tubuh. Jadi sekarang nggak boleh ngomong panas dalam lagi ya kalau ada. Tapi kok ada minumannya ya? Tapi ngomongnya panas dalam tubuh. Okay. Gue lagi sakit panas dalam tubuh nih. Ya udah. Oke, selanjutnya. Ola. Iya kak. Ya kak lagi. Iya sus. Apa yang dimaksud masuk? Apa yang dimaksud masuk angin? Dan apa yang dilakukan saat masuk angin? Kerokan. Kerok-kerokan. Masuk angin adalah kayak kita tuh masuk angin. Jadi anginnya masuk dalam tubuh. Kita jadi Jadi kita perlu mengeluarkan angin dengan cara digosok. Udah kayak ini ya, undian gitu. Iya. Oh, jadi anginnya masuk ke tubuh. Iya, angin yang masuk ke tubuh. Aduh, ini Nakes yang ini juga ya, orang profesional ya. Jadi masuk angin itu gak ada juga guys dalam istilah kedokteran. Karena gangguan yang dimaksud dengan masuk angin itu adalah berbagai gangguan yang timbul dengan gejala sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri perut. Biasanya orang-orang melakukan kerokan, tapi bener ya kerokan. Sebenarnya sangat berbahaya karena pembuluh darah bisa pecah. Oh gak boleh, kayak gitu, kerok-kerok itu gak boleh. Terus yang ngilanginnya gimana? Nggak ada ya di sini. Boleh searching sendiri aja. Oh, biasanya ya? Minum obat herbal aja sih. Oh iya, kayak teh-teh ya. Gitu biar keluar sendiri kan. Oh, iya. Boleh. Pernah nggak sih kayak teh terus kayak gitu? Ya, apapun sakitnya kan minumnya es teh manis. Teh manis panas kan? Iya, iya sih, soda sih. Panas, oh, soda. Iya. Okay. Keren sih, Sharon. Terakhir ya buat Indah, saya ingin mengetes Anda. Yes. Apakah sariawan disebabkan karena kekurangan vitamin C? Karena digigit gak sih? Iya, lebih ke karena itu kan. Gigit, ya? Kan. Iya deh kayaknya. Apa jawabannya? Kekurangan vitamin cinta dari saya. Anjir. Anjir. Betul gak sih? Betul kan? Udah itu doang jawabannya. Iya, betul kan? Itu segala jawaban. Mitosnya emang itu sih, sariawan karena kurang vitamin C. Tapi sariawan dalam dunia medis lebih dikenal dengan sebutan bentar ya. Susah. Aptostomatitis. Nah, apa itu? Apa tuh? Jadi penyebab dari penyakit ini belum diketahui secara pasti. Jadi kalau misalnya kegigit atau apa tuh ya belum tentu gitu. Jadi tetapi ada banyak faktor yang diyakini berkaitan dalam memicu terjadinya sariawan. Yaitu diantaranya adalah alergi makanan, menurunnya sistem imun atau kekebalan tubuh, stres dan trauma pada jaringan lunak pada rongga mulut. Agak berat ya. Iya, padahal sariawan doang ya, gitu ya. Sariawan sama dengan stres. Oke, boleh. Guys, menurut kalian mereka cocok gak sih jadi nakes? Cocok. Yang pertama, masuk akal banget tadi jawabannya. Siap, benar siap. Coba kalian promoin tim kalian dong gimana gitu kayak. Jangan lupa video call sama kita. Iya. Aku promoin video call ya. Iya, jangan lupa ya video call. Iya. Oke, karena kalian jawabannya salah semua, kalian boleh masuk. Karena saya mau ganti penilaian lagi. Oke, terima kasih semua. Dadah. Yang penting kalian udah tahu ya penilaiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke tim yang kedua, yaitu ada tim Kamboja. O'Neil, Ellie, dan juga Katrina. 5, 6, 7, 8, K-A-A-M-O-J-A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 -J
jajah. Satu doangnya. Pakuwok ke jajah. Pakuwok ke jajah. Teret-teret tutu. Kalian ngapain deh ya? Selebrasi itu yoyoknya. Oke, jadi ini adalah tim yang kedua, tim Kaboja. Rame banget, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Keren banget dah. Ya kalau sama yang di depan. Oh iya dong. Tim Kaboja, tujuan kalian menjadi nakes waktu itu apa? Kalau saya sih sebagai perwakilan emaknya Katrin, ayo silahkan. Aku disuruh papi Ai, soalnya kayak katanya kalau Ai gak ikut, aku ini uang jajan aku per bulan dikurangin. Iya. Yeah. Oh. Sibuk ya papinya. Iya. Tapi kita sedikit. Mau jadi nakes, mau ini meneruskan pekerjaan papinya. Betul. Papi. Iya. Jadi tujuannya apa? Meneruskan pekerjaan papi. Iya, papi. Betul. Biar nggak dikurangin aja sih uang bulanannya. Betul. Yeah. Supaya apa pangkatnya bapak kamu nggak turun ya? Oke. Iya. Oke, siap. Nurut kata papi. Papi. Oh, papi. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu dari sini? Boleh. Iya. Hai semuanya. Hai. Pakai jiko enggak? Terserah. Seperti teka-teki kalian akan saya penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Lagi kuning-kuning. Yeay, kuning. Kok pakai jiko sih? Aku mau pakai jiko. Yaudah. You gak usah. You gak usah. And go and back. Okay. Fine. Oke, okay. Halo everyone, I'm Katrina Irene Indarto Putri. Hai. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, saya perwakilan dari emak-emaknya, Katrin dan O'Neil, saya True Ellie. Hai. Hai dong. Hai dong. Semangat dong, hai. Jangan kalah ya dari suara. Iya, pokoknya tema hari ini tuh kita tuh harus belajar ya. Nggak boleh nggak belajar ya. Jadi aku bakal kasih pertanyaan ke kalian, karena kan kalian kandidat nakes 48 ya. Kalian tuh harus tahu loh tentang kesehatan dan lain-lain dan tentang penyakit gitu-gitu. Tahu ya. Oh mau dimulai dari Cik Eli mungkin? Boleh. Sebagai perwakilan kan tadi. Nggak apa-apa, aku bakal tanyain satu-satu kok. Tapi kamu dulu ya. Cik Eli dulu. Pertanyaannya adalah, apa pertolongan pertama saat orang pingsan? Kasih duit. Ya Allah. Bangun. Ya. Apa aja? Pertolongan pertama pas orang pingsan. Nomor 8. Apa? Pertolongan pertama ini enggak sih? Cucut. Oh, cucut. CPR. Iya. Ini jawabnya serius atau mau bercanda? Ya Allah, terserah. Boleh serius coba. Kalau tadi kan udah pada bercanda tuh tim pertama. Ya aku basicnya bercanda sih. jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri aja. Karakter. Iya, CPR kasih nafas apa buatan tuh oksigen bisa enggak usah ditiup-tiup oh, ya. Terus apalagi? Apa? Cek nadi sih masih hidup atau enggak kalau nafas buatannya. Di apa sih? Kalau kita kasih nafas buatan kalau udah enggak ada ya percuma kan? Ya gitu. Oke, okay. Kali ini jawabannya hampir benar, wey. Boleh tepuk tangan. Cari keren juga ya? Iya, aku tadinya mau bercanda tau. Beneran, itu beneran. Oh, jadi tuh, jawabannya tuh, kalau misalnya ada orang yang pingsan, pindahkan orang yang pingsan ini ke area yang lebih aman atau nyaman. Jadi yang terdapat udara. Jangan terlalu crowded banget. Jangan terlalu crowded, benar. Crowded. Terus harus dilonggarkan pakaiannya. Biar gak sesak. Iya, jadi saya itu. Kebetulan saya pramuka sih waktu itu. Oh iya, keren banget kan lucu. Iya, terus habis itu minta bantuan orang lain. Terus harus periksa kondisi orang pingsan dan panggil dan lihat dia tuh gimana ya. Gak boleh sampai dia tuh gak ditolong sama sekali. Kasih teh manis biasanya. Teh manis, iya benar juga. Ih, keren banget. Celi. Kalau gak cara. Iya. Terus kita juga perlu memberikan napas buatan kalau perlu ya. Iya, kalau perlu. Yeah. Napas buatan CPR bener loh. CPR sambil menunggu ambulans datang. Widih. Wuh. Mungkin Celi komputer banget. Ya. Oke. Lanjut ya. Ke O'Neil. O'Neil pertanyaannya ya udah nih. Gak bakal ini nih. Ke O'Neil nih. Oke. Kalau O'Neil apa setiap orang punya salah. Apakah setiap orang punya penyakit mah? Tergantung. Kenapa? Jangan dulu di-spill dong, sama mau ngelucu. Nanyanya salah ya? Tergantung, dia cewek apa cowok? Kalau cewek mah, kalau cowok pah. Ya.
Jadi itu pertanyaannya ya? Jawabannya? Lagi dong pertanyaan ke Tony lagi. Apa? Ada gak jawabannya? Pertanyaannya apa? Tadi sama. Iya, aku bisanya jawabnya kayak gitu, Kak Gaby. Emang ada lagi apa sih penjelasannya? Ada sih, Anil. Jadi jawabannya yang pasti yang itu salah ya. Iya. Jadi semua orang itu tidak semua orang punya penyakit mah, karena mah bukanlah jaringan atau organ tubuh manusia. Jadi mah juga bukan kondisi yang pasti muncul dan dialami oleh setiap orang. Hanya orang yang memiliki penyakit tertentu seperti penyakit asam lambung dan tukak lambung yang akan menunjukkan gejala sakit mah. Jadi nggak bisa, nggak semua orang punya penyakit mah kayak gitu. Tapi kamu punya gak? Penyakit ini mah anak ini, anak kosan biasanya kayak gitu. Sayang sih coba. Iya, yang penting jangan telat makan ya, Ce. Gejalanya karena anak kosan. Iya, gejala Iya, oke. Yang terakhir, buat Atin. Ini jawabannya pasti gak benar. Buat Atin ya? Iya. Apa bedanya swab antigen dengan swab PCR? Aku tahu lah. Apa? Perbedaannya antigen di GoPlay. Kalau PCR, PCR. PCR. Oh, iya beda ya? PCR. Kalau PCR, aku tahu soal PCR lebih dalam. Ya kan? Lebih sakit. Bisa jadi sih. Udah itu doang. Ada lagi enggak? Sama sama ini. Kan? Tenggorokan. Sama kalau swab antigen, teater swab antigen. Iya, tiap mau show ya. Iya. Hidung aku tuh udah bolongnya udah ada banyak. Protokol kesehatan. Mantap. Udah itu doang ya, kata. Tapi itu jawaban dua itu sih benar sih. Wih, keren banget. Boleh tepuk tangan, guys. Ini tim kedua lumayan ya. Jadi jawabannya perbedaannya itu ada tiga. Yang pertama ada waktu pemeriksaan, yang kedua ada tingkat akurasi hasil pemeriksaan, dan yang terakhir ada sampel yang diperiksa. PCR lebih mahal. Iya. Benar kan? Benar banget dong. Itu nggak bisa. Iya. PCR lebih mahal. Itu mutlak ya. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih yang jawabannya lumayan ya. Sepertinya kalian pantas ya menjadi nakes. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Dulu boleh kita hangout yuk. Dimana saya mau nganterin princess dulu ya nih. Di Jakarta apa ya? Soalnya princess saya mau ini jubir di space. Oke, nungguin. Oke, langsung aja kita lanjut ke tim yang terakhir. Ada tim Bougainville, ada Gita, Lulu, dan juga Flora. Yel-yelnya apa? Ada nggak? Udah disiapin? Itu. Blog? Apa? Bukan nakes pilihan. Udah nggak pede? Iya. Oke, jadi siapa yang mau mewakilkan apa tujuan kalian menjadi nakes 48? Katanya lulu. Tadi sih yang pertama mau mencari anak domba yang hilang. Kalau yang kedua ingin meneruskan papa dan mama. Kalau misalnya yang ketiga ini apa nih? Ini apa? Emang pertanyaan apa? Pertanyaannya apa? Tujuan kalian menjadi nakes itu apa? Kayak motivasi gitu. Tujuan di sini ya? Kok gak tahu saya. Ya Allah, ya, soalnya saya. Beneran. Kita tim di invite gitu kan. Kan udah dibilang bukan kepercayaan masyarakat. Iya, jadi enggak ada tujuan gitu loh. Masih mencari kepercayaan aja. Bener. Gitu. Oh, jadi kalian tujuannya di sini benar-benar belajar doang. Iya. Kalau enggak kepilih enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak tahu banget. Oh, kirain ini audisi JKT48. Oh, bukan dong. Oh iya, ini mau audisi idol. Kenapa jadi di sini ya? Pakai baju kuning-kuning. Beda ya. Oke, kalau gitu langsung aja perkenalan dari sini. Oke, halo semuanya. Halo. Oh iya. Suntik aku. Hai, aku dulu. Oh, takut banget. Aku. Maksudnya kayak kayak apa, Cil? Halo semuanya, aku Gita. Gita. Kita biasa aja, guys. Enggak takut ya saya. Yuk. Halo semuanya, aku Flora. Biar yang enggak normal kalau lu aja. Iya, dia aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, namanya saya. Oke. Oke. Di sesi yang pertama ini aku bakal kasih kalian pertanyaan untuk memuji. Apa nih? Biar apa tuh? Harus satu-satu yang jawab ya. Siapa duluan yang mau jawab? Mungkin ada yang mau duluan menawarkan diri. Kita. Boleh deh.
Gito. Iya. Oke, okay, kalau buat Gito bentar ya yang susah. Buat Gito, yeah. Apa benar tidur siang itu benar. Bisa belum dong. Oh. Apa benar tidur siang itu bisa meninggikan badan? Menurut research yang saya cari sebelum kesini tuh benar sih katanya. Oh, soalnya kan kalau misalnya tidur siang kan membuat kita bahagia. Gak tau sih. Ih ngarang banget cuma. Kayak ngarang tapi kayak mau benar gitu. Katanya tidur siang tuh membuat kita cukup istirahat kan guys. Nah kalau yang dibutuhkan untuk saat-saat kita pertumbuhan adalah cukup istirahat, cukup gizi, dan cukup makan. Pokoknya yang semuanya yang cukup. Jadi menurut saya, menurut research yang saya cari ya, katanya bisa. Benar Kak Gaby. Benar, jawabannya apa ya. Yang tahu gak? Sekarang lu ngerti kan kenapa gak dipercaya masyarakat? Jawabannya, iya. Gimana? Gimana pada tahu gak jawabannya benar atau salah? Salah gak sih? Salah. Jawabannya bener. Adalah salah. Wow. Salah nih berarti researchnya. Okay. Gak kita, lu gak liat gue lebih banyak tidur. Oke, okay, jadi tidur siang itu bukan menjadi faktor yang dapat meninggikan badan. Tetapi faktor utama yang bisa meninggikan badan adalah yang pertama genetik, yang kedua gizi saat anak-anak, dan yang ketiga itu adalah pengaruh hormon pertumbuhan. Okay. Sebenarnya tidur juga termasuk, tapi bukan tidur siang. Emang kenapa? Kan sama iya, tidur. Pokoknya tidur aja, nggak tahu siang atau malam. Oh, tidur sore, tidur pagi iya, gitu ngaruh. Ya, oh ngaruh. Siang doang kecuali. Katanya salah tadi, nggak ngaruh. Guys, bukan nggak ngaruh. Tapi kayak ayo. Maksudnya setiap kita tidur bukan cuma tidur siang doang. Oh, oke. Berarti benar lu nggak. Mampus dong kayak gini. Hampir benar. Gak gitu aja kan? Gak kesel ya. Gak banget kayak gini. Oke. Jadi buat Flora ya. Iya. Lebih baik makan buah dulu baru makan nasi atau sebaliknya? Aku makan nasi dulu baru makan buah. Nasi dulu baru makan buah? Soalnya kenapa? Nanti mulutnya jadi lebih segar kalau habis itu makan buah. Iya gak sih? Iya. Oh jadi kayak disem gitu ya? Iya. Gimana guys menurut kalian benar gak? Kenapa aku makan buah dulu? Salah. Jadi menurut kalian buah dulu baru nasi? Kenapa? Oke. Okay. Jawabannya adalah pendapat makan buah sebelum atau sesudah makan besar karena meningkatkan asupan nutrisi buah merupakan mitos. Wah, tuh kalian pinter ya. Jadi tidak ada waktu khusus untuk memakan buah, guys. Oh, jadi misalnya lagi makan setengah, oh berarti makan buah, makan lagi boleh? Iya, boleh. Kalau makan sama buah? Jadi pokoknya gak ada waktu khusus. Buah? Berarti? Makin aneh ya pertanyaannya. Jadi kayaknya gak ada waktu khusus gitu sebenarnya. Berarti kalau aku, cara aku makan bener kan? Gak apa-apa? Gak ada salahnya. Oke, okay, gak ada salahnya. Berarti aku pinter gak? Pinter. Iya, pinter. Oh iya boleh, mau ditepuk tangan mungkin ya. Boleh. Oke. Okay. Aku tau bisa lain, ini bener gak sih kak? Kayaknya menurut gue buah dulu nih, mau nasi. Yaudah deh. Ya udah, terakhir ya. Save the best. Lah. Oh iya. Save the best for the last. Katanya ini versi Nakes 48, jadi kalau misalnya ada kesalahan informasi maaf ya. Iya. Gitu. Komen salah kayak Miko. Oke, jadi ya Lily buat Lily. Iya, Apakah jatuh cinta aman untuk orang yang punya riwayat sakit jantung? Aman. Gue dari tadi nih kayak dengernya tuh yang serius gitu kan. Kok bagian gue begini? Apa tadi jatuh cinta? Apakah jatuh cinta aman untuk orang yang punya penyakit jantung? Aman gak guys? Yeah. Aman gak? Enggak dong. Kan kalau jatuh cinta itu jatuh. Jadi bisa luka. Astaga. Jadi gak baik gitu kalau terjatuh tiba-tiba punya penyakit jantung. Kaget. Nanti bisa is that ya gitu. Ya enggak sih enggak ya? Jawabannya gimana guys? Aman. Aman enggak? Aman. Ya itu menurut riset saya aja sih. Menurut research yang saya cari. Research yang saya cari seperti itu. Bisa dibilang jatuh cinta itu aman untuk orang yang punya penyakit. Kalau jatuh hati karena iya. Kok jadi ngainin gue ya? Jatuh cinta ya? Iya, aman-aman aja aman karena aja. Karena ada perbedaan antara perasaan
pikiran dan organ tubuh ya. Ya nggak sih? Beda ya? Iya, beda. Oh, jadi kalau sakit hati berarti di gimana? Kalau sakit hati di mana sih? Di sini ya? Di sini nih. Mana sih? Itu bukan lambung. Ada yang jawab. Itu bukan lambung. Lambung di sini. Wih, anak IPA ya? Nih, hati. Enggak sih, Kak, itu pengetahuan umum enggak sih harusnya? Kita semua kan punya hati ya, kebetulan. Oh, sakit hati kan orang-orang suka di sini ya? Harusnya di sini. Sakit jantung ini baru. Oke. Makasih ya pertanyaannya. Iya, makasih ya. Oke, kalian udah boleh persiapan dulu mungkin. Oh, enggak boleh duduk. Kita duduk. Oh iya, kita salah ya saya. Maaf. Iya, enggak apa-apa. Makasih Bu Sus. Bu Suster. Oke. Kita panggilin aja ya tim-tim yang sebelumnya, yaitu ada tim Anggrek dan juga tim Kamboja. Wey! Mana nih? Jangan-jangan gini. Mana nih guys? Kayaknya pulang deh. Bu, kayaknya pulang, Bu. Kalian takut banget, Indah gelap ya, Indah. Satu lagi yang mana ini? Ini ayo Bu Indah. Yo. Oke. Jadi, karena kalian semua sudah memperkenalkan diri, mari kita lanjut ke tes selanjutnya, yaitu kira-kira dari kalian akan melakukan apa ya? Apa nih? Tapi sebelumnya dapat di sini ada tahu enggak kotak P3K? Tahu enggak? Tahu. Semua ya, tahu semua. Ping Kak. Jadi di depan kalian itu udah ada kotak P3K. Ubur. Jadi P3K itu merupakan sebuah upaya sementara agar tidak terjadi hal yang buruk sebelum mendapatkan pertolongan pertama dari dokter. Pertolongan dari dokter. Jadi kalian di sini harus paham P3K benar. Enggak boleh dibuka dulu ya. Iya. Udah tadi okay. Iya tadi udah. Oke, jadi sekarang kalian akan menjalani tes selanjutnya, yaitu kalian akan dites seberapa tahu kalian tentang apa aja yang ada di dalam kotak P3K ini. Wah, oke. Wah, ada yang tahu soalnya Cenaya Monil. Yeah. Di instruksinya, kalian kan udah ada P3K yang kosong. Iya. Nah, terus di depan sana juga udah ada beberapa barang yang cocok untuk P3K. Iya, jadi pertama-tama kalian boleh berdiri dulu. Boleh. Iya. Semuanya boleh berdiri. Oh, berdiri. Ya. Berdiri. Membawa kotak. Flora berdiri. Bersih. Berdiri Flora. Flora berdiri. Terus kalian harus menaruh apa namanya? Mengambil barang-barang yang di sana dengan sumpit ya. Okay. Kalian harus pilih dengan bijak. Terus taruh di kotak kalian. Rebutan. Iya, harus rebutan. Sumpitnya mana, Sus? Terus waktu waktu kalian itu cuma 10 detik satu orangnya untuk ngambil barang yang di situ untuk taruh di P3K-nya. Oke, boleh-boleh. Oke, 10 detik kayak. Boleh siap-siap dulu guys ke sana. Ini kan iya, sudah boleh di dalam. Boleh dibuka. Kotaknya ditaruh di sana. Tapi udah boleh buka. Boleh dibuka enggak, Bu Sus? Boleh buka. Bu Sus. Bu Sus. Bu Sus ini boleh dibuka enggak? Kalau pakai sumpit diginin. Bu Sus jawab sih. Bu Sus. Bu curiga. Aku yang di sini. Bu Sus lagi enggak mau. Aku di tengah. Ya di situ Bu Sus. Bu Sus boleh enggak? Bu Sus ini boleh. Bu Sus boleh. Enggak taruh sana dong. Itu Desus, Desus. Oh, iya. Semuanya taruh sana. Desus, ini ya. Ada tandanya. Kita yang ada mie ayamnya. Kita ada itu. Kita pangsit, pangsit. Dicolongin. Ini ada binatang, guys. Binatang apa itu? Binatang berbisa. Ayo berdiri dulu sesuai kotak. Kita yang paling ujung ya. Udah, Bu Sus. Jangan ketuker ya kotaknya. Iya, enggak. Semuanya. Ini Ciselin menang dong. Ke belakang. Enggak. Yang larinya cepat, yang larinya cepat. Gimana sih ini? Gimana sih? Oh iya. Jangan lupa untuk ngambilnya dua barang ya. Jadi orang pertama ngambil dua barang, tapi waktunya cuma 10 detik satu orang. Oke. Dua barang sekali ambil atau bolak-balik? Dua barang langsung bolak-balik kan? Bolak-balik tadi. Bolak-balik kita bilangnya. Emang bolak-balik gitu? Iya, bolak-balik, bolak-balik. Kita berdiri di sini. Oke. Bolak-balik. Kita berdirinya di sini aja. Minggir dong. Iya. Minggir dong kita. Oke, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga ya. Oke. Woi. Ya, aduh, jangan salah ya ngambilnya ya. Itu sama ada ya, ada yang aneh-aneh juga tuh. Emang barangnya aneh? Ada yang aneh. Oh iya, yang aneh lu. Lu apokalips. Oke. Sabar guys. Jadi aku akan baca-bacain situasi, terus kalian bayangin ya kalian harus ngambil apa. Oke. Bayangkan kalian ada di situasi emergency yang mengharuskan kalian untuk bergerak cepat mengambil barang-barang keperluan P3K. Kalau emergency. Atau pertolongan pertama
untuk sebuah kecelakaan lalu lintas yang cukup parah. Doa, doa. Parah. Doa. Parah. Ayam suci guys. Parah. Iya. Ayam suci. Jadi saya ulang ya. Di situasi kecelakaan lalu lintas yang cukup parah. Jadi apa aja yang harus dasar kalian ambil di P3K? Waktu kalian hanya 10 detik per orang. Dimulai dari... sekarang. Satu. Dua. Tiga. Ngegeser. Gensar deh, Cek. Pakai sumpit. Sumpah pakai sumpit ini gak profesional banget nih. Yang ini ya. Ada curang dulu kak ya. Kakak tolong. Apa itu? Waktu habis, cukup. Tolong diingat ya situasi kecelakaan lalu lintas dan
cukup parah ya. Iya. Parah banget. Parah pokoknya. Oke. Okay. Ini apa nih? Boleh dijelasin? Boleh. Apa? Ini ada jamu kunyit. Jamu kunyit. Jamu kunyit. Kunyit. Karena siapa tahu kan dia apa pakai tempatnya begini. Iya, betul. Cuma lebih gede aja. Siapa tahu kan dia lebih alami ya pengobatannya. Iya. Oke. Ada lagi. Bukan kapas. Apa itu? Weh, dibakar loh, kalau bakar bakar camping. Siapa tahu lapar. Pertolongan utama camping. Misalkan lalu lintas loh. Iya, saya tekankan lagi ya. Kita tuh emosional, lebih ke arah emosional gitu loh. Iya. Bukan kayak. Tapi kalian tahu nama-namanya itu? Enggak juga kapas. Sih. Kapas. Enggak, namanya kasa. Perban. Kasa. Kasa. Itu kasa namanya. Oh, kasa namanya. Kalau ini enggak boleh sebut merek dong. Oh. Oh iya. Cairan kuning. Cairan kuning. Cairan kuning Lifamol. Tanda. Ini kunyit woy. Ini pembersih kutek. Oh. Pembersih kutek. Okay. Ini. Oke, okay, yang terakhir. Ini adalah. Ini belum. Ibu ada dua lagi, Bu. Jadi itu cincin Thanos ya. Benar. Apa lo ya, cincin Thanos ya, di P3K ya. Makanannya tuh. Apa itu? Apa? Bubblegum itu loh. Oh iya, yang ini toh. Kita ambil. Oh, ngarang ya. Iya, iya. Ini dong. Apa namanya? Ini sangat emergency. Biasanya member walaupun badannya panas tetap joget tapi pakai ini. Ditempelin. Oh iya. Joget. Itu apa namanya? Ini apa ya? Gak boleh dong sebut merek. Iya, kok bisa merek? Iya. Teknologi Jepang. Teknologi Jepang. Teknologi Jepang ya. Oke, jadi total barang yang kalian ambil itu berapa sih? Kita mendapatkan 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ya guys. Yes. Kalian bisa nilai sendiri. Woy, ya penjelasannya, presentasinya. Ini apa sih namanya? Mau dijelasin mungkin? Udah. Hampir nyangkut sih tadi sih, di jari sih ini sih. Udah itu aja. Oke, makasih ya tim Kamboja. Yeah. Ini gak ada ininya apa? Namanya. Ini buat aku deh. Oh, pereda demam. Oke, tim Bougainville boleh silakan maju. Ini yang khusus. Tadi nggak ngambil pakai sumpit ya? Pakai sumpit. Ih, pakai sumpit. Sumpah. Lulu enggak, Lulu. Ya udah, gua ambil yang ini dah. Gak boleh dong. Apa sih? Itu apa? Itu kain pel. Kemoceng gak sih itu? Gak guna ya? Oke, Bougainville dapat banyak nih kayaknya. Lihat-lihat. Banyak ya. Rampok ya. Gimana? Presentasiin dong. Nggak mau lu. Ya udah gue deh. Yang pertama ada Roland. Jadi kalau ini situasinya kecelakaan lalu lintas yang cukup parah ya. Iya, walaupun kecelakaan lalu lintas poni kita harus badai cetar banget. Kita enggak bisa hidup tanpa Roland. Iya. Coba ini buat gue. Eh, gitu guys, kalau ada kecelakaan pasti ada yang ngerekam kan? Oh iya, tetap badai gitu loh. Takut masuk TikTok ya. Iya, tetap eksis. Tetap eksis ya guys. Betul. Yang kedua, kita harus tetap glittering. Kayak kita harus lebih shining, shimmering, splendid gitu loh. Betul. Jadi antara korban-korban lain, kita harus tetap paling menonjol. Paling menonjol. Betul. Karena kita gak suka yang menonjol gitu kan. Kayak, iya maksudnya. Lanjut. Yang ketiga ini apa? Lontong sayur. Lontong sayur. Kupat. Kupat, siapa tahu kan lama itu kan pertolongannya. Makan dulu. Tapi itu kapasnya banyak ya? Itu apa sih? Keren banget kan kak kita. Terus ini apa nih? Tapi kapas tuh buat apa sih kapas? Oh ini lemper. Lemper. Juicy. Apa kak Gaby tadi? Itu namanya apa yang terakhir? Kapas. Kasa. Bukan, itu kue sagon. Tahu gak sih kalian? Kue sagon. Ya. Oke, jadi total barang yang kalian punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! 6 ya? Mencuri tapi ya, mencuri ya. Ada Loki di sini. Mencuri ya, oke. Aduh. Udah ada lagi yang mau dipresentasiin? Udah sih. Udah ya, oke. Silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Oke, siapa di sini yang penasaran sebenarnya isi kotak P3K itu apa sih? Apa ya? Mau tahu? Apa ya? Apa tuh? Mau tahu? Mau. Kita akan tampilkan di LED ya. Gibi, moceng di sini tuh. Kok gini kak? Moceng. Aduh, naknya seperti itu. Tadi tuh sih dicobekannya guys, tapi ditutup. Berarti pinter kakaknya tahu. Oke, isi kotak P3K versi naknya seperti itu. Nah, siapa yang benar? Kita Kalau yang benar ada, Boja. Kalau yang benar ada, masukin ke
ke kotaknya. Yang sama dia salah boleh rolannya. Dikeluarin. Kamboja kak, kita Kamboja. Iya, ya, jadi yang pertama itu yang harus ada di P3K, roll perban atau kasa. Kalau ini juga roll. Iya dong, salah ya. Oh iya bener, roll yang itu ya. Itu roll rambut ya. Beda roll ya, lu katanya mau roll depan lu. Iya dong. Jadi ini ya. Jadi mana ya. Oke, jadi roll perban atau kasa ini berfungsi untuk melindungi bagian luka pada kulit yang sobek karena goresan atau sobek karena habis operasi dan luka bekas jahitan. Tadi siapa yang ngambil roll perban? Okay. Ini. Bougainville. Ada dua ya. Bougainville sama kamu ya. Bougainville. Oke, gak dapet Angrek. Enggak, kita minjem aja. Minjem. Oke, okay, selanjutnya yang harus ada di P3K. Kapas. Kapas. Bukan ini sama kapas ya? Beda-beda. Kita punya aja kipas. Kipas gede tuh punya. Oke, jadi kapas ini berfungsi untuk membersihkan dan menutupi luka agar tidak mudah terinfeksi serta dapat digunakan untuk lapisan perban. Selanjutnya ada alcohol swab. Siapa yang ngambil? Bukan. Ini enggak ada nih. Alcohol free. Enggak. Twice no pain. Beda-beda. Ini alkohol. Apa? Alkohol enggak sih? Enggak, beda dong. Bedanya apa, woi? Enggak, itu bukan alkohol ya. Ya. Jadi alkohol swab ini merupakan salah satu alat kesehatan berupa kapas atau tisu alkohol antiseptik yang digunakan untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat medis. Oh. Ya. Jadi berupa tisu gitu, tisu kecil gitu loh guys. Wow. Oke. Wow. Kenapa nih? Enggak apa-apa. Enggak ada yang ambil ya? Enggak ada. Oke. Emang ada di situ. Di situ ada. Adanya swab antigen ya, dan Oke, gak boleh ya. PCR. Next. Obat luka, nah itu obat yang diambil ini gak sih? Bukan dong. Oh kirain sih. Oh bukan salah. Ini, bukan. Ya. Bukan, itu glitter. Okay. Jangan menipu saya ya, tolong. Oke, obat luka ini berfungsi untuk membantu proses penyembuhan luka dan mencegah dari infeksi. Ada yang ambil? Enggak. Ada guys. Oke. Next. Plaster cepat. Nah, plaster cepat ini harus ada di P3K karena berfungsi menutupi luka pada kulit yang tergolong kecil. Plaster ini juga biasanya sudah dilengkapi dengan bantalan kasa yang juga terdapat obat luka di dalamnya untuk mencegah infeksi. Wow. Jadi sebenarnya plaster-plaster itu udah ada obatnya di dalamnya? Ada. Oh iya, oh, beda. Emang iya? Oh, kita beli apa sekarang kita dulu? Jadi sebenarnya emang kamu berpikirnya apa kalau sekarang ini? Aku pakai obatnya terus ditutupi plaster. Iya. Gak, lulu mah buat gaya-gayaan doang tuh kayak bang plaster. Emang, gue pakainya di hidung. Biasanya di hidung. Biar ditanyain deh kalau itu buat geng. Itu buat komedo ya? Iya, enggak dong. Nutupin komedo. Oke, ada lagi mungkin? Plaster ya? Enggak. Menutupi luka. Kita gak punya plaster. Ini gak plaster? Ada lagi enggak? Tapi kan enggak ada di kasar. Oh, ini plaster juga. Oh, yang ambil plaster siapa tadi? Oh, ada segede gitu. Enggak ada. Cincin Thanos. Batu akik bapak-bapak. Enggak ada, tapi kita ada plaster. Plaster. Apa jambong? Itu apa? Itu selotip enggak sih? Itu plaster, beneran plaster. Bukannya boleh pakai selotip dulu. Enggak bohong-bohong. Nih, kalau enggak ada. Itu ya. Itu selotip. Oke, jadi plaster ini berfungsi digunakan sebagai membalut luka yang sudah ditutup kasa. Oke. Okay. Ada lagi? Bertawa ada yang segede gitu. Rivano. Nah, ini baru Rivano. Yang diambil sama ya, Ce Eli. Kita ada Rivano. Punya kita udah dibuka sih tapi enggak apa-apa lah ya tetap medis. Yeah. Oh, dia dingin ya habis itu. Iya, yeah, jadi. Boleh coba enggak? Maksudnya minum. Jangan dong. Kalau ada luka enggak apa-apa. Jadi cairan ini cairan antiseptik yang berguna untuk membersihkan luka. Bedanya kompres. Bedanya Rivanol sama Rifai apa? Rifai apa? Rifai siapa sih? Temen aku. Siapa? Yang namanya Rifa dicari tuh temen aku. Rifa. Rifai. Oke. Udah? Ada lagi? Ini enggak. Oke. Okay. Selesai guys. Oh, udah. Siapa aja yang benar tadi? Sama. Ini. Kalau dia demam gimana? Kamu ada berapa di P3K-nya ada yang benar? Ada. Tiganya apa aja? Kita ada alcohol swab. Kita ada alkohol swab. Bohong ya, tadi gak ada. Ya, ada. Jangan bohongin dong. Bawa dari rumah. Bohong. Yang benar ada apa kalian gak ada yang benar?
Ini bekas luka yang tadi di kaki. Memalukan, kalian gak ada yang benar sumpah. Gak ada. Gak ada ya, oke. Cuman ini doang nih, tisu bayi. Gak ada, ini berapa yang benar? 1, 2, 3, 4. 4! 4! Tapi kamu kata mencuri tadi. Enggak, Kak Gendy. Kamu mencuri. Kak Gendy ngeror, Kak. Bawa aja mah, gak usah. Iya, gak ada peraturan. Ini 4, kalau di sini berapa? Ada 3. 3. Satu lagi bonus, jadi 4. Ya. Apa aja tadi? Bonus. Benar. Boleh lah, satu tambah. Tiga gratis satu. Ripai. 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 Oh. Apa ini enggak tahu? Kasa. Kasa. Kasa mata. Cincin Tano. Kasa mata. Cincin Tano. Cincin teknologi Jepang. Oke. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Siapa yang benar-benar pantas untuk jadi juaranya. Iya. Oke. Karena ujian yang ini udah cukup, sekarang aku bakal kasih kalian ujian praktek. Wow. Apa tuh? Jadi tes praktek ini sebagai bahan uji coba kalian sebelum bertugas ke lapangan. Oke. Okay. Kalian harus bisa ya, karena aku akan memberikan situasi dan kalian harus praktekkan kepada boneka yang akan ada di sini. Oke. Okay. Okay. Waktunya cuma 1 menit atau 60 detik. Pakai bonekanya beneran gak, Bu? Beneran dong. Atau boneka masa mau manusia. Ini kita ada gestar ya? Takut. Iya, ada gestar. Oh iya. Dia bakal jadi boneka. Kita bonekanya. Tunggu gestarnya. Pasti kalian kepo kan? Ada kepo ya. Ini bukan artis kan siapa nih? Gestarnya. Ini adalah guest kelas ya. Bolehnya di mana nih? Bajunya trendy banget. Mirip Cici Lesin, sumpah. Cici Lesin. Oke, tanpa berlama-lama, siapa yang mau maju duluan? Ada yang mau? Kita. Karena saya kakaknya Roy, jadi saya harus pertolongan pertama. Oh, iya. Pertolongan kedua. Masih aja diselamatin. Udah ketinggalan di Bali, di Lampung. Ya Allah, Roy. Roy, jangan silau-silau, Roy. Pakai dulu, pakai dulu. Ini dikasih kacamata ya? Iya, pakai kacamata. Oh iya, pakai roll-roll. Kan harus tetap keren nih. Ini mirip kakak stam kita tau guys. Iya guys. Yo. Oke, mirip itu gak sih Ola? Mirip itu. Jadi situasinya adalah, kalau kebakaran di suatu bangunan, kalian harus nolongin orangnya yang jatuh, yang ada di kebakaran itu. Gimana caranya kalian dan apa yang harus kalian lakukan? Saya pertama-tama kita harus live IG dulu ya. Lumayan buat followers nggak sih? Live TikTok ya. TikTok sih yang lebih. Ya, jadi kalian boleh give di bawah ini. Live showroom juga kan. Bangun. Karena dia menaikkan essence kita. Apa sih namanya kalau di YouTube? Engagement. Kali. Oke, pertama-tama kita. Jadi ini korban kebakaran ya? Oh iya. Iya. Ini kebakarannya gimmick atau bukan tuh? Korban. Ini kenapa bajunya sebelah doang? Udah. Bisa dibawa di kita mah di ini berkah Allah jadi amal. Oh iya. Ini apa nih kak? Sus. Ini apa? Busus. Busus. Oh ini pas 3 kali ini. Ini gunting rumah. Boleh. Pertama kita bersihin dulu ya semua luka-lukanya. Luka di hati juga? Iya. Rasa dendam, iri semua harus bersihin ya. Ya ini manusia sih bukan mumi. Ya jadi kita gulung dulu luka-lukanya ya. Oke, terus? Wow, pakai jilbab. Rambutnya jangan kelihatan. Kayak lagi operasi plastik. Iya, urat rambutnya tolong ditutup. Urut. Ini sini. Aurora. Aduh, auroranya. Ya, ini kenapa di ini ya? Iya. Si Rambo. Kan ini kebakaran ya. Kebakaran di bangunan pasti kayak sesek gitu enggak sih? Benar banget. Iya, tapi malah makin sesek kalau diginiin. Soalnya dia abis ini mau ikut Fashion Week ya. Ini juga. Jadi tetap harus model. Harus bagus ya. Tajam nih, Kak. Gimana? Gede-gede. Tajam banget.
makin sesek ya, ya, deh dia ya, tuh ya. Udah kena asap di bangunan. Karena lama ya jadi gini. Ini kasih coker. Oh iya. Coker ya. Ini jadi. Ini jadi kasih ini ya. Hey. Ini kayak praktek sholat jenazah ya, mohon maaf banget. Pernah enggak praktekin? Emang dipraktekin iya. Makanya. Bisa ada orangnya dong, maksudnya ada yang manusia beneran. Ini sebenarnya kebakaran apa mau operasi plastik sih? Tahu guys, kalian ini tuh. Ini lebih ngasih style yes. Gitu ya sama Roy-nya. Oh, lebih ke style-nya. Oh, enggak di PCR sih. Tuh. Mahal CPR, CPR. Oh ya CPR. Nah, kan gak ada yang mau inisiatif buat CPR gitu. Kan dia lagi pingsan gitu misalnya. Enggak, ini nanti kita bikinnya CV aja ya. Buat lamar kerja lumayan. Oke, okay, karena kita bilang kan good looking nomor satu ya. Jadi kita jadi kita lain aja ya sama kalian ya. Roy-nya napasnya udah lewat ya. Nih jatuhnya rumah duka tuh gak? Oke, okay, ini dia model okay. Kita. Berdirin. Oh iya. Ya Allah. Makin rusak guys. Lebih parah lagi. Oh, nah, profet. Itu jangan baik. Malu. Itu seru banget guys. Seru banget. Guys, ini kan. Bonekanya dihancurin. Guys, itu boneka yang di atas kok saya bawa ke bawah. Ini juga. Ini selendang dia. Karena dia kemasukan badara Uwi ya. Tere. Aduh, gimana dong buat nonton. Abis ini mandi kembang tujuh rupa ya. Jadi paksa nari juga ya. Ini tahu begadang, jangan begadang. Kok bilang Uwi kok? Aduh, hidungnya pesek banget sih. Kasian banget itu. Oke, okay. Ini jadi kita lihat dulu luka-luka yang kurasakan, baru kita plaster. Plasternya harus sesuai apa sih konsep Fashion Week ya. Iya, betul. Okay. Meskipun terluka harus tetap fashion. Tolong jangan jatuh ya. Jangan jatuh ya. Jadi kan ada niat mau dibetulin ini, yang ini. Tolong banget nih. Dihitungin ya. Oh, enggak usah ya. Handshake dulu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya lagi sesak napas gitu guys, kalau misalnya dia lagi ada kebakaran, terus dia misalnya kehilangan napas, kita harus memberikan CPR atau kardio, tunggu susah banget ya, kardiopulmonary resuscitation. Supaya dia nggak sesak napas. Jadi itu adalah tindakan pertolongan pertama bantuan hidup dasar pada orang yang mengalami henti napas karena sebab tertentu atau nggak bisa memberikan napas bantuan buatan. Napas ya. Ini gak kasih napas buatan dan tidurin. Jangan dong. Atau membuka jalur napas, airways juga ada. Kalau misalnya airways itu harus membuka jalur napasnya dia supaya dengan cara mendongakan kepala korban dengan meletakkan tangan di dahinya. Gitu. Didongakin aja. Itu wiki gak sih? Kasihan. Ayo siapa yang mau coba yang benernya? Oh, oke. Okay. Indah katanya itu udah kasih nama buatan. Ya tidurin dulu ya, tidurin dulu. Ayo Indah. Tidur dulu Roy sekarang mirip. Kalian mau coba yang mana? Kompresi dada, jalur nafas, yang mana coba? CPR ada yang kompresi CPR. Dada, yang di BR kata Kaula. Yang ditekan-tekan itu apa? Kompresi dada. Kompresi dada ya. Dadanya yang mana? Itu itu ada gambarnya guys, kalau kalian mau tahu yang itu sebelah sana, tangannya kayak gimana. Yang mana ya kita? Yang itu. Yang itu ya? Itu yang baju. Yang ini. Yang baju merah yang bawa sama Roy. Oh iya. Oh, iya. Baju merah ya. Udah, cek dulu. Yeah. Oh, ditek-tek gak sih, La? Ditek-tek udah kayak catokan ya. Oh, jadi kita cek dulu apakah dia masih berdetak jantungnya. Yeah. Kan dia gak ada jantung ya. Oke, abis itu kita tekan jantungnya biar... Iya, yeah, biar... ususnya keluar. Let's see. Oh, usus. Jadi kalau mau, kalau misalnya kita mau apa itu Kak namanya tadi? CPR. CPR atau kompresi dada. Mulutnya harus ditutup ya, takutnya ada yang keluar. Ayo, Ci. 1 2 3. Mulutnya ditutup dia harus napas juga nanti. Kan mau dibuka jalur napasnya. Soalnya si Roy enggak pernah gosok gigi. Bau ya, jadi ya jangan sampai dia bernapas ya. Roy mulai ya. Coba yang di mulut siapa? Indah, Indah. Coba. Indah yang di mulut dah, Indah.
Jadi iya. Jadi kalau misalnya nggak bisa kompresi dada, kita harus buat nafas buatan dari mulut ke mulut. Oh, iya. Atau mulut ke hidung. Oke, okay, menurut kalian dia udah selamat belum? Udah selamat sampai surga. Oke. Oke, karena kalian dari awal sudah ngaco, berarti hasilnya harus belajar lagi ya. Oke. Okay. Yeah. Makasih, yeah. Silakan balik ke sebelumnya. Oke, selanjutnya siapa yang mau? Langsung aja, okay. Oh tim Kamboja mungkin ya, tim kedua. Eh kita pulang aja deh kak, kita harus yeah, belajar. Oh iya, udah makan ya? Kita mengundurkan diri dari itu. Iya, iya. Kita gak mau jadi nasihat. Soalnya apa yang malu-maluin kita nih. Iya. Oke, ini yang kedua ya. Takut. Ini boleh dibenerin dulu gak sih? Ini kayak, ya ampun. Dari awal lagi ya. Wiki jangan sampai lepas. Nah rambutnya disemutin dulu yuk. Ini obat, itu biar nempel. Oh biar nempel. Biar kepalanya cabut ntar. Agak kasar ya saya lihat-lihat kamu. Ini coba diket-diket gini sih. Iya, yeah, coba dibenerin dulu sampai semula. Kalau misalnya kalian tim Kamboja, kalian akan saya kasih situasi. Ya. Misalnya terdapat korban. Lu jangan kagetan lo. Gimana sih? Enak hidup lo. Iya, mau jadi nakes. Enak gak cara saya terhidup. Kayaknya gue gak cocok jadi nakes. Oke, jadi kalau misalnya ada korban yang patah tulang pada tangan, apa yang harus kalian lakukan? Bukan patah tulang nih, cop. Udah gak punya tangan ini. Ya udah copot tangan deh, enggak patah tulang. Coba. Kalian bakal bisa patah tulang. Tapi jangan patah semangat aja sih. Didiriin aja dia. Iya. Apa jangan harus sih. Jangan harus sih. Halo. Ya Pak, kenapa dikit ya? Kriang ya. Orang udah kayak dikerentek abal-abal. Tangannya diangkat ya, Pak. Itu palanya yang patah ya, bukan tangannya lagi ya. Capek, woi. Oke, okay, jadi tangannya ini banget gak sih? Ini takut. Digentayangin loh. Iya, gue takut. Enggak sih. Kalau misalnya patah tulang, kalian bakal ngapain sih? Coba. Didiriin aja boleh gak? Didiriin. Biar lebih gampang. Didiemin. Didudukin bisa gak ini? Gak bisa. Gak bisa. Aduh. Oke, okay. Kalau kalian gak ada bayangan mau diapain, coba kita lihat LED dulu. Coba. Oh, nah, gue tahu. Siapa tahu udah ada. Okay. Saya udah kasih keringanan nih, kayak udah dikasih duluan. Kita kasih. Kasa. Saya akan tahan. Jadi moderatornya. Jadi teman-teman saya akan mengkasain. Air. Tadi gak ada yang denger jokes lucu aku. Kasa. Kasa Blanka. Iya. Oke, jadi pertama-tama kita buka kain kasa. Lalu. Oke, tarik sepanjang mungkin, iya biar nanti bisa dicantolin kayak gitu tuh. Eh, sisain ya buat kamu gue. Masih banyak kok bang, masih banyak. Banyak. Nah, lalu, kita selipkan ke ketiak. Pastikan bulunya. Pastikan. Jangan sampai kecepit, gatel. Baik. Ya kan? Mana? Buka aja dong, balik. Lagunya mendengangkan sedang. Gak mau. Iya. Ini di waktu lo. Waktu Anda tinggal 2 menit. Siap. Oh iya. Pakai tangan kiri deh. Kanan kiri apa? Sini aja. Oke. Dia apain sih sebenarnya ini? Kalian yakin kayak gitu? Kamu yakin seperti itu? Ya, diikat malah makin. Yakin. Jangan ditarik ya sih makin patah. Belakang. Pakai lem enggak sih? Pakai lem. Udah tidak bisa diselamatkan. Kayak mau bikin gendongan bayi gak sih? Iya gitu. Waktu Anda tinggal 1 menit. Takut bergerak sumpah aku tuh. Kayak dia takut banget. Aku yang pegang. Atau gak usah sama versi kalian juga boleh. Siap. Kok gak harus sama. Siap. Geli kita rambut ya.
Bukan makin sembuh, malah makin patah. Tangganya ini kita sambungin lagi aja ya. Sambungin dulu ya, boleh ya? Sambungin. Siapa tahu masih bisa dibicarain baik-baik. Gak usah nih. Buka aja bajunya. Kan gini, kita ikut gini. Oh, jadi iya. Pocong. Aku. Saya kasihan sama boneka. Tolong ya itu rambutnya ya. Rambutnya. Nanti sakit apa sih sebenarnya? Kok agak ya, gini sakit mental sih? Kok ada mengalami kebotakan ini ya? Sampai botak loh. Emang ini situasinya apa Kak Gaby? Situasinya patah tulang ya, tapi jadi botak. Saya pegang rambutnya ya. Udah susah banget soalnya tangannya udah patah duluan. Kok bajunya begini? Takut banget ya. Takut banget loh. Eh bajunya dia marah, dia makin marah. Ada selendang. Eh Onil, gue liat-liat bajunya jadi Sabrina. Ini mengikuti model tren terbaru. Oke, gimana? Woyo-woyo. Ih, entah lo didatengin di mimpi tahu. Bagaikan langit di sore hari. Ini nonton JKT apa nonton Dark Web sih? Takut banget loh. Jadi ini final look-nya. Finalnya kayak gini ya. Final look. Jadi gimana menurut kalian, apakah mereka sudah pantas menjadi nakes? Udah. Aurat. Udah yang paling pantas sama yang terakhir udah. Udah emang kita udah. Enggak boleh. Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan mungkin dari apa yang sudah kalian buat? Iya, soalnya kan tadi tangannya udah patah duluan, ya. Jadi kita sambungnya kayak gini. Soalnya kalau satu-satu, iya sebaji. Ya tapi lolos. Nanti masuk sensitif konten. Jangan. Kamu yang malu sih. Untuk tidak menelanjangkan ya, terutama ya menelanjangkan boneka atau gimana nanti kali bertugas di lapangan ya guys. Gak boleh bayangin gitu, kalau misalnya pasien beneran sampai ada pasien beneran jangan dibayangin dong. Jangan dong, udah kasihan ya dia. Oke, okay. Tidurin aja. Gitu menurut saya kalian harus perlu belajar lagi ya, belajar lebih banyak. Terima kasih untuk waktunya tim Kamboja. Udah ya. Menelanjangkan boneka. Terima kasih. Kalian boleh pulang terlebih dahulu. Terima kasih. Sensitif konten ya tadi ya. Terima kasih. Ya. Dadah. Terima kasih. Oke. Untuk tim yang terakhir, tim Bougainville silahkan. Kita ke bagian apa nih khusus? Ya ampun. Ya ampun, kalian udah di saat-saat sedih ya. Jadi aku akan memberikan situasi, misalnya ada korban yang mengalami luka di area hidung dan juga dagu. Udah gak ketolong, udah gak ketolong. Tolong, ngapain ya, yang akan kalian lakukan? Ya sih, warguna. Misalnya, boleh dibuka dulu, dia belum meninggal dong ceritanya ya. Kok makin jelek ya? Ya udah gak berbentuk, kasihan banget kamu. Dah. Iya. Oke, jadi misalnya dia habis kena tawuran atau apa gitu. Boleh ya. Boleh taruh mic ya enggak? Boleh, weh, profesional kita. Oh, habis kena bugem. Iya. Yeah. Bugem feel. Oke, jadi lukanya di dagu sama di hidung. Kalian bakal ngapain? Ini lama-lama improve ya, saya lihat ya. Tenangin. Iya, pertama harus kita harus senangin pertolongan pertama. Oke. Okay. Tenangin, nah. Tenang, oke. Okay. Kita bersihin dulu area yang terluka. Makin patah tuh saya lihat, kasar banget lihat. Tunggu, parah banget sih. Hancur. Gak mau. Saya pamit undur diri dulu ya sebagai sister ya. Saya gak kuat loh.
ini gak ada yang benar. Gak boleh, gak boleh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Istighfar, nah istighfar. Gak boleh gitu, saya tahu. Udah. Katanya gak ada yang benar emang ya. Nakes ya. Oke. Dikontrol ya, dikontrol, yuk. Belum lunas sih bonekanya yuk. Gak tahu. Oke. Boleh tolong hidungnya diapain kek? Yang benar. Diberban. Oke, kalau kalian bingung bisa ada clue-nya ini. Oke. Itu kalau luka pada dagu dan hidung kira-kira kayak gitu, gue. Diket dulu ya biar enggak jatuh-jatuh ya, kasihan banget kamu nah dari tadi. Ini bajunya kegedean tau kak, ini buat orang dewasa kali. Kok kasar banget. Kak, mana ininya? Kok hilang kak? Mana kak gambarnya? Versi kalian juga gak apa-apa kok. Iya, misalnya dari dagu dulu baru ke kepala supaya hidungnya gak bengkok atau apa. Enggak. Itu tangannya boleh dipakai dulu gak sih kayak? Enggak usah udah. Oh iya, anak imo. Iya, dia harus tetap style ya. Sabar lagi. Tahu boneka The Boy gak? Mirip-mirip. Ini diapain sih sebenarnya? Enggak, kita lagi pertolongan pertama ya. Itu iya, malah lubang hidungnya ditutup saya lihat ya. Itu di situnya. Oh enggak. Enggak, maaf ya. Enggak di gambarnya dia mancung. Ini. Udah. Iya. Oke, Bu. Ampun kasihan banget. Aduh. Ambil ya. Kotor ya, Bu. Aduh. Ini satu lagi. Ini kita bawa pulang aja, Pak. Pegang. Oh, ini bisa dijual. Ini udah jadi. Ya, ini boneka bisa dijual terpisah ya. Iya, kalian boleh bawa pulang kok untuk ya. Peserta terakhir. Kalau misalnya kalian penelpon pertama, kalian akan mendapatkan tangan sebelah kanan. Serem. Penelpon kedua dapat tangan yang kiri. Udah cukup. Oke, bisa dijelasin? Astaga. Makin lama makin ini ya, hancur. Oke. Ya, jadi ini kita udah melakukan pertolongan pertama, luka pada dagu dan hidung. Ya, jadi kayak di gambar di dagunya kita kasih kasa. Tolong jangan dipancing. Saya capek loh, benerin ya. Iya, apalagi? Terus hidungnya tentu saya udah kita perban juga, kita kasih. Ini matanya kita tutup agar dia tidak melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat ya. Ya, jadi ini hasil kita khusus. Oke. Okay. Jadi kasian ini banget, imajinasi takut. Kalian ya. Tapi ini dan beneran ditutup loh. Jangan ditutup kan harusnya. Nah. Lewat dong nanti. Ya. Ya, jangan. Oke. Okay. Jadi gimana menurut kalian, apakah mereka pantas? Pantas. Jadi nakes. Pantas kan? Kita yang pantas. Abis makan. Oke, okay, karena saya pusing melihat kalian, saya pantaskan saja ya. Terima kasih atas kedatangannya. Boleh bawa pulang juga? Tolong boleh, boleh. Iya. Yeah. Ayo, dadah. Dadah, makasih semuanya. Udah, makasih ya. Ya. Dah, thank you. Dah. Dadah. Agak horor ya. Oke, jadi saya benar-benar nih. Saya enggak habis pikir ya sama peserta-peserta Nakes 48 kali ini. Menurut kalian ada yang mungkin pantas gitu? Dari tadi ada yang tim mana? Kamboja. Oh iya, Kamboja sih ya paling mending ya.
Tapi ya yang paling parah yang tadi ngasih ujian praktek yang ada boneka itu, saya kayak pengen keluar aja dari sini. Oke, jadi tadi itu udah ujian praktek juga, udah ujian teori dari saya. Jadi yang dibutuhkan dari Nakes 48 itu emang harus disiplin, bertanggung jawab juga. Tapi yang paling penting adalah di sini kita sama-sama belajar, ya nggak sih? Oke, kalau gitu saya sebagai perawat yang ceroboh mengundurkan diri. Terima kasih. Jadi sekarang kita mau baca live tweet. Yay! Dari hashtag JKT48 Verity Show. Oke. Wow. Siapa dulu nih yang mau baca? Aku ya. Boleh-boleh, Giselin. Oke, aku mau baca dari Kak Pasha 9. What watching the JKT48 Verity Show. Today reminds me of a healthy talk show on TV. I love to watch that on 9 to 10 a.m. weekdays. It has meat and fact questions, and yeah, this is the discussion about health, so I feel that is relevant to me. Yeah. Terima kasih Kak Pasha. Thank you. Okay, aku mau baca dari Kak Kak Neval. Buat Selin, H-I-J-K-L-M-N, O-P-Q-R-S-T-U. Di dunia ini gak ada yang namanya permanen, kecuali rasa sayangku padamu. Kiu kiu. Ya, sayang sih sayang, tapi kenapa fotonya itu? Iya. Fotonya mungkin menggambarkan Giselin kayak, apa sih? Respon Giselin ya. Oke. Aku, tuh dari Kak Anju. Seperti biasa, Kak Gita selalu nge-cheat karena nge-cheat adalah kunci. Beli ketupat bersama para bidadari. Semangat buat member yang show hari ini. Yeay. Thank you. Oke. Lanjut. Dari Karista Fuji. Di kursi A8 malam ini ada tenaga kesehatan yang menangos melihat praktek pertolongan pertama orang Tapi makasih, kalian lucu banget, seneng lihat semua member malam ini sehat-sehat. Kursi A8 mana? Kursi A8? Kenapa kakak menangis melihat Roy ya? Iya, saya juga nangis liatnya ya. Oke, aku baca dari Kak Gina Saskia Azari. PPPPP, KGB mau pantun. Gak jadi soalnya Kak Gaby udah cakep ya guys ya. Semangat yo, majikan pentol. Oh, majikan pentol. Aku. Oke. Okay. Itu Indah ada yang tekan. Tuh, dari Pablo S. Cincau. Serangan itu sama show jika aku menjadi sayang karena di hari weekday jadi gak bisa hadir langsung menonton ke teater. Thank you buat tim kreatif JKT48 telah mengadakan acara seru ini kembali setelah sebulanan tidak ada. Semangat buat semua member yang tampil. Yeah. Kenapa serunya di ini? Di Capital ini? Acara seru? Ya. Ini seru karena... Itu gimana tuh tadi? Gini. Aku kayak itu sih kayak... Gak tau gak sih kayak pemain GTA kalau misalnya mau berantem gini. Iya. Goyang-goyang kan? Iya kan? Oke, dari Kak Iyo. Kak Indah, aku punya pertanyaan. Kok bisa secantik itu bikin gesrek banget? Dari Bang Bro. Selamat malam, Duk Selin. Izinkan aku berpantun. Werno kuning, Werno jingga. Delok, Selin kulo bahagia. Siji meneh, lampu hijau, boleh jalan. Lampu kuning, hati-hati.
Lihat Celine beri senyum, man. Buatku makin jatuh hati. Yeah. Wuh, artinya apa sih? Hah? Artinya apa? Gak tahu. Warna kuning. Oke. Okay. Siapa lagi ya? Oh, Pandu tuh katanya. Oke. Okay. Kamu tahu gak dah bedanya kamu sama apa? Setan? Apa? Kalau setan color hijau, kalau kamu color my life. Ya, ya, ya. Boleh juga. Boleh, template boleh. Dari mana, Kak? Oke. Okay. Mana lagi nih? Aku. Kak Reza, acara terbaik JKT48 nih. Mantep banget kalau duduk di Roge. Tapi aku... Tapi aku merasa terhibur. Hah? Selling Rogue. Semangat! Selling JKT. Yang pertama maksudnya apa? Walau duduk di Roge, tapi aku merasa terhibur gitu. Oh, ada komanya. Oh, ada di sini. Mana coba? Walau angkat duduk. Tanganmu, Shiki. Mana? Oke, siapa lagi nih? Scroll. Tim anggrek tadi itu apa sih? Ya, udah lewat. Ini udah sih Kak Felina W. Emang event hari ini bikin ngakak terus dari awal, akhirnya seorang Helisma muncul juga. Wey! Mama Kak Eli ini sangat momen langka ya Kak Eli ini. Spesies langka ya. Jadi kalau ada Kak Eli ini kalian nonton aja ya. Spesies mermaid. Betul banget ya, karena dia mermaid kan. Dia menghabiskan waktunya di laut. Oh iya, waktu-waktu tertentu ya. Betul. JKT bayar mahal loh biar dia bisa kesini. Iya, jadi dia tuh emang guest star kita banget. Betul. Oke, mana lagi nih? Ih, gak usah. Kenapa Indah dia suka tubir ya? Iya, tuh. Dari KMK Davi. Warna merah sepatu baru, belinya bersama kamu. Wahai Selin kesayanganku, cuma mau bilang I miss you. Satu kota, tiga desa, aku bahagia, lihat Selin bahagia. Iya. Yeah. Keren. I miss you-nya hari ini ke aku ya? Iya, yeah. Tergantung member ya. Yang show biasanya. Iya. Bisa aja tuh dia tiap MC beda-beda tuh sih. Iya, bisa ya? Bisa. Oke, aku baca dari Kapiko tuh, Kapiko. Kapiko. Ancur banget kan udah? Udah. Belum. Ancur banget event kali ini. WK. Astaga, ngakak banget, kasihan si Roy. Emang ya, Roy emang udah menjadi sasaran utama ya. Enggak di mana-mana, ternyata di tahun ini dia juga ada. Iya. Cuman emang udah lebih glow up mungkin dia. Betul. Enggak glow up juga sih rambutnya. Iya, rambutnya mungkin dia pakai krim penumbuh rambut ya. Iya, bule kan dia sebenarnya. Iya, bule sekarang dia. Iya, bule. Oke. Siapa lagi ya? Itu Ci. Ya. Oh, udah. Oke. Sekarang kita mau panggil teman-teman kita ya. Nakes-nakes. Nakes-nakes kemana sih nih? Nakes-nakes berkedok idol. Nakes. Yo. Oke. Selamat menikmati.
yang pertama ada Kiboteki Refrain, yang artinya refrain yang penuh harapan. Yang kedua ada Rhodes, banget Rhodes. Dan yang terakhir tadi ada I Love You Baby Baby Baby. Gimana? Masih ada belasan lagu lagi ya di sini. Masih pada semangat dulu kan nih? Iya. Oke, mari kita lanjut ke lagu yang berikutnya, First Habit.
Febi, kelinci pertama, dan yang kedua ada After Rain setelah hujan. Masih ada belasan lagu berikutnya. Dari tadi loh. Jadi gimana semuanya hari ini, seru nggak? Lagi ya di next event berikutnya karena hari ini kita sudah sampai di sini. Karena besok juga ada teater nggak sih guys? Session girls terus juga ada SNM dan juga RKJ. Jadi sampai ketemu di sana ya. Semuanya makasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Sekarang izinkan kami mengucapkan salam sekali lagi. Seno! Terima kasih! Salam kesempatan! Karena aku yang pertama kesini. Terima kasih. Menyaksikan pertunjukan JKT48 Variety Show jika aku menjadi oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya, karena di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat hati kalian penuh dengan cinta. Jangan lupa besok show 1 ada Station Girls dan show 2 ada Directing Si Jory. Jangan lupa membeli tiketnya melalui tiket.com untuk mendapatkan link resmi. Dan bagi kalian yang telah mendapatkan tiket Two Shot Roulette dan Cekica, harap tunggu sebentar dan tunggu arahan dari staff. Oke, semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Gaby, dadah!